Sobat Muda Mendunia, alhamdulillah ya, aku diterima di program studi manajemen UMY. Kira-kira dosen di prodi manajemen itu seperti apa ya? Pasti berwawasan luas. Profesionalkah? Atau killer ya? Jangan-jangan suka ghosting juga. Suka ghosting juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Handari, Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adik-adik semuanya, kalian adalah mahasiswa terpilih yang mampu mengalahkan pendaftar lain ya, ribuan pendaftar lain yang sangat berminat untuk masuk di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki visi menjadi program studi manajemen bereputasi di Asia Tenggara yang unggul di bidang manajership dan entrepreneurship, bertumpu pada iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada tahun 2025. Adik-adik mahasiswa akan belajar nanti penguatan entrepreneurship dan manajerial. Jadi kita memiliki keunggulan di bidang manajerial dan entrepreneurship yang dua-duanya akan kita pelajari bersama, akan adik-adik pelajari bersama selama menempuh studi S1 di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adik-adik selama mengikuti kuliah akan diasah ya keterampilannya, baik itu hard skill maupun soft skill. Di samping itu adik-adik akan memiliki kesempatan yang sangat banyak untuk mengikuti kompetisi, untuk aktif di kegiatan mahasiswa di luar kampus. Bahkan adik-adik bisa ikut student exchange yang diselenggarakan oleh program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya yakin adik-adik semuanya mampu. Ya, mampu dan sukses dalam mengikuti perkuliahan sampai lulus menjadi sarjana dan menjadi calon pemimpin masa depan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalian hebat, selamat sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istofaina Astuti. Hari ini saya diamanai untuk menjadi Sekprodi Program Studi Manajemen ya. Jadi kalau ada masalah terkait dengan keuangan, terkait dengan mata kuliah, bisa WA saja gitu ya, bisa WA. Nah, untuk mata kuliah semester ini saya ngampu manajemen dan bisnis. Insyaallah mayoritas dari Anda akan ketemu dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Nama saya Sutrisno Wibowo. Saya sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, yang mata kuliah yang biasa saya ampu Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Perkenalkan, saya Retno Widowati Purnama Asri, dosen Prodi Manajemen, saat ini mengajar Manajemen Pemasaran. Selamat datang di Prodi Manajemen. Nama saya Alni Rahmawati, saya sebagai dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UMY. Dan sekarang saya diamanahi oleh UMY sebagai Direktur Utama PT Umat Mandiri Berkemajuan yang merupakan holding company dari UMY sendiri. Minat saya adalah keuangan, bidang keuangan, sehingga saya mengajar untuk manajemen keuangan, analisis informasi keuangan, seminar keuangan, metodologi penelitian keuangan. Nama saya Muhammad Imam Bintoro. Saya adalah dosen di Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan, manajemen penganggaran, dan manajemen perbankan. Terima kasih. Nama saya Rini Juni Astuti. Saya dosen program studi manajemen dan saya adalah mengampu mata kuliah di konsentrasi sumber daya manusia. Saya Burita Kusumawati, saya dosen program studi manajemen, biasanya mengampu mata kuliah matematika bisnis, statistika, manajemen keuangan, dan penganggaran bisnis. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Ya. Ini saya biasa dipanggil Bu Ika. Saat ini Bu Ika ditugasi di program studi doktor manajemen ya, untuk di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen ya. Bu Ika ini lebih banyak berkecimpung di manajemen operasi dan manajemen SDM. Dan mungkin beberapa tulisan Bu Ika itu lebih banyak dekat-dekat dengan manajemen perubahan, tentang agilitas, tentang digitalisasi, tentang transformasi ya. Dan itu sangat update ya. Jadi kalau nanti anak-anakku ingin menulis sesuatu, ajaklah Bu Ika. Nama saya Munjiati Munawaroh, sering dipanggil dengan Ibu Muna. Saya ngajar di Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi dan Metode Kuantitatif Pengambilan Keputusan. Hai, nama saya Fauzia, saya dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Operasi, Metode Kuantitatif, Seminar Operasi, dan lain-lain. Siap belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ready to change to be better. Nama saya Tri Mariati. Saya sering dipanggil Bu Tri, seperti itu. Saya mengampu mata kuliah manajemen dan bisnis serta manajemen sumber daya manusia. Teman-teman sekalian, saya Dr. Udin. Posisi sekarang sebagai sekretaris program studi doktor manajemen. Dan saya mengampu mata kuliah manajemen SDM, manajemen perubahan, etika bisnis, dan juga metode penelitian. Saya Siti Dia Handayani, biasa dipanggil dengan Bu Dia. Saya dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Admisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di manajemen saya mengajar pada konsentrasi marketing manajemen. Terima kasih. Saya Heru Kurnianto Cahyono, dosen program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Louis Wati, dosen prodi manajemen UMY. Saya mengampu mata kuliah Reading and Listening. Perkenalkan, saya Radian Dananjoyo. Saya di sini sebagai Secretary of International Program of Management and Business. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, pemasaran retail, perilaku konsumen, metodologi penelitian, dan juga manajemen inovasi. Saya Lela Hindasa dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah lembaga keuangan syariah dan pengembangan bisnis. Saya Gita Danu Pranata, SDMM. Dosen Prodi Manajemen FEB UMY, pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi dan Manajemen Risiko. Saya Indah Fatmawati,
Saya dosen Prodi Manajemen FEB UNY. Saya mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan manajemen pemasaran dan metode riset pemasaran serta seminar pemasaran. Sampai ketemu. Bu Arni Sorwanti, dosen dari Prodi Manajemen dan mengampu mata kuliah manajemen keuangan internasional. Saya Muhammad Miftahul Nazir. Saya mengampu mata kuliah kewirausahaan dan marketing. Saya Edi Supriyono, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saat ini memegang mata kuliah pengantar ekonomi dan manajemen operasi. Perkenalkan, nama saya Alin Akmalia. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sama seperti adik-adik sekalian yang insya Allah nanti akan menjadi alumni dari Prodi Manajemen UNY, saya juga salah satu alumni dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehari-hari saya mengajar mata kuliah di konsentrasi keuangan adik-adik, seperti mata kuliah manajemen keuangan, kemudian manajemen investasi, dan lain sebagainya. Saat ini saya diberi amanah oleh Program Studi sebagai pengelola jurnal manajemen bisnis. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru Program Studi Manajemen 2021. Kami siap mendampingi kalian menuju masa depan yang gemilang.